ngeli usul peke yang netral. Misalnya Nabi itu kalau takjil pakai kurma. Orang usul peke dihitung itu halawiyat. Sehingga sampai takjil nganggu kolak ya oleh, nganggu degan ya oleh. Sementara nggak nganggu sambil mercon. Pasok buka-buka pedesan terus ngamuk, kan betul lucu. Begitu juga ketika Rasulullah menzakati dur atau syair. Itu sama Imam Syafi'i harus ganti, kutil balak. Langsung diganti apa? Kutil balak. Karena andaikan kita memaksakan dur atau syair di Indonesia ada-ada, terus nanti akibatnya tidak wajib zakat. Malah ada karu-karuan kan? Sehingga Imam Syafi'i langsung ganti itu kuti ahlil balak. Begitu juga ini nanti terakhir kalau mau usul fikih. Kalau niati nyenang nogas ya. Kalau ini wami ngajar di pondoknya Lik Rozin ini. Ngaos Thariqatul Usul. Di lami sinau apa itu Anwarul Basair alat asbah wan nadzir, dan saya sinau itu faham karena tadi saya dekat sekali sama Mbah Sal karena sering di rumahnya Mbah saya. Kalau sinau itu di Lik Qayyum sama di Mbah saya di Gladak Kulo niku kitab kulo niku kathah. Dados sing dikagungani Mbah Ahmad Lorien niku ini cerita kuno ampun ditiru. Kulo nate beto tafsir Bedowi. Kagungan ibu itu, ini ku wonten maknanya Mbak Mukhid. Mbak Mukhid di Pali Mbak Sahal. Wonten maknanya Mbak Sahal. Jadi kitab itu gentenan, ini kan uang rapati di duit. Jadi kitab ini ku, kitab itu dimaknanya diangkat lah. Kalau nanti sinau itu terus, ya pantesnya yang keluar itu pinter. Mergi, ini cerita-cerita Mas Nadi, pantesnya itu pinter. Mereka buyut-buyut itu gak marisi kitab. Datus badulah malisi majlis sikap, nopo-nopo, gitu. Putu-putu mantu ini juga sebutirah. Mau cerita putu badulah, gitu. Ya rapopo sih, gak apa-apa mas, gak apa-apa, halal. Datus, sehingga ilmu niku pun kados wirosa. Nah, ketika rame-ramenya Yusuf Qardhawi di Mesir mewajibkan zakat profesi sampai zakat khodrawat, lalu ditimbali bangun. Ini pun badi terakhir nih, pun mungkin mari jadi wali mas nanti nak kesuwen tak kecil. Ditimbali bangun. Bangun tu ngarang kitab asmane al ulama al mujaddidun. Ini ku cerita. Ono petani kakao, petani cengkeh. Iku sugih ra karuan. Ora wajib zakat. Mergo ndekne iku ora nandur kut. Ning desa-desa wong nandur pari wis marat wajib zakat. Mergo sing ditandur iku kut, makanan pokok. Sejare bangun. Cara kowe piye? Kan cengkeh kan mboten kut, mboten simar, mboten hubuk, cengkeh. Coklat. Ora wajib zakat. Petani tebu. Kopi. Suge-suge, zaman itu mobil paling larang itu Pajero. Tumpahan Pajero orang wajib zakat. Petani-petani, wis melarat, ireng wajib zakat. Mergo salah sendiri tandur nopo, kut. Lah ngarangnya orang pinter gua, mamang tapi ajak-ajak. Kados teng Yana sering. Wafihi nagurun turfalyata amal. Ono sing maca falyata amal. Jari kulo sak konco-konco. Dene dhewe ra iso ngongkon wong mikir. Dene sing aran alime ngono ra iso kok kene kon mikir kok ana fihi nadzurun iku perlu diangen-angen. Lah ya le bae kene ngaji ben ngrungokno fatwane jenengan ora bocah angen-angen. Walhasil iku terus piye? Ternyata ini cerita jeneng. Kalau nu tiap ketemu Mbah Mun mesti dikan ngaji. Nggih ngantos kubela wafat ibadah tidak Mekah badhe haji nu sik nimbali kula mesti dikan ngaji. Mergi kula liyane ngaji ora pati iso Mas Nadi. Cara kula kok ahli ban sering ditakoki keadaane napa ban. Wong ora pati iso Mas. Dadi takoki tim ses. Tim ses. Terus beliau ngendikan ya. Cara kuwe, ini mboten iki cerita karena Mbah Mun Mbah Sahal itu sama-sama ngaji di Bajibir. Riyan nu masyhur. Sing Gus Putra Gen niku Mbah Maimun, sing putra sebab nu Kiai Sahal itu ma'ruf sezaman. Ya rukunnya rakaruan dua beliau. Kadang-kadang beda fatwa tapi tetap rukun banget. Kalau ini berkali-kali dari agen bahasa Al-Bas kepanggil Mbah Maimun. Kalau ini gadah konco teng Indramayu, ini petani padi. Ini kere ini rakaruan. Bareng sawai sekian hektar ditanduri kangkung suge. Terus dolan gue mobil suge.
Mergo kangkung tiap 3 hari panen dikirim teng Bekasi teng Jakarta. Seneng. Enak, Gus. Wis sugih ora wajib zakat. Mergo aku petani. Niki cerita. Walhasil itu terus jae lah. Golek-golek no dalil, pokoknya Yusuf Kordowi itu bener ngono. Oh, sok wong numpak Pajero gak wajib zakat, sing wong desa-desa wajib. Perkara sing ditandur iku kut. Nah, terus kalau usul kalian Mbah Mun, mbok niku mawon ngangge model Mbah Zubair, ngangge model Mbah Fakih Mas Kumambang Pak Mahfud. Langsung ngangge teori usul fikih. Dewe Mbah Mun, iya, tapi kowe wae nek aku ora pantes. Perkara usul fikih itu kan membuka ruang. Membuka ruang yang terlalu luas. Nak tepaan soleh kados kula tetap soleh. Nak tepaan ra soleh kan macam-macam terus mergo. Mergo iso liar kan usul fikih kan bisa membuat teori niku. Zaman Imam Syafi'i, bur dan sa'ir itu masih dimaknani kut. Sehingga yang kut wajib zakat. Era Yusuf Kordowi, katanya orang-orang itu karena Yusuf Kordowi itu jelas enggak. Saya pastikan enggak. Mereka maknani itu min nabatil ardi. Sa'ir bur nabatul ardi. Kut nabatul ardi. Sehingga nanti cengkeh sama kakao kategorinya juga nabatil ardi. Kangkung ya nabatil ardi, jadi tidak lagi kut tapi nabatul ardi. Semua tanaman yang bikin hasil ya wajib zakat. Apalagi ketika Allah Ta'ala anfiku satu minta ibadi maka sabus wa mimma akhrosna lakum minal ardi. Jadi kalau sempat ditakoi Mbah Mun, coroknya jadi mufasir kan? Iku anut Imam Syafi'i apa anut nahu ya? Nah kalau kan ya rada pinter mesti cerita-cerita orang-orang niat pokro cerita. Gak mesti anut naku lah, bah, wong maknani Quran, anut berarti ma itu ya amat apa saja, wa mimma akhrasna lakum. Jadi kalau gitu ya ada harus kut, nabatul ardi, khodrowat, apa saja kangkung ya, wa mimma akhrasna lakum minal. Tapi kalau anda mufasir yang madhab Syafi'i kan mesti ditaksis. Ma ini umum, tapi muradan bihi kut misalnya. Atau ma yuktadu bihi. Nah, kalau yakin jasa terbesar bahasa hal itu murid-murid ilmu usul fikih. Mereka ini ilmu yang kiai nak moco itu meriang. Buletir akar uang. Mulanya kalau seneng ke kiai terus nak moco. Mereka kalau nanti diwamuk yang goblok. Dia kalau akhirnya kalah. Mau debat orang goblok kan ya repot.